Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembaca Tribun Jabar. Kali ini saya berada dari Terminal Cililin, di mana di sini ada sejumlah supir angkot yang dilakukan tes urin setelah terjadi tabrak lari atau ugal-ugalan supir angkot di daerah Cililin hingga menabrak 4 kendaraan bermotor beberapa waktu lalu. Ini sejumlah supir angkot mengantri satu persatu untuk menjalani tes urin. Satu persatu supir angkot ini diarahkan untuk menjalani tes urin agar untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkoba saat mengemudi. Ini pelaksanaan tes urin bagi supir angkot ini masih berlangsung. Sudah ada beberapa supir yang dites urin, namun hasilnya tetap negatif. Tidak ada yang menyalahgunakan narkoba. Apa?